Oke, teman-teman, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya mengganti thumbnail YouTube menggunakan Google Chrome atau menggunakan HP tanpa menggunakan PC. Kita yang pertama-tama itu buka YouTube Studio-nya. Kita bukanya saja dengan menggunakan Google Chrome. Kita buka dengan menggunakan Google Chrome YouTube Studio-nya. Kita klik aja di searching. Searching YouTube YouTube Studio. Terus kita login aja, langsung login, nggak usah mendownload aplikasi YouTube Studio-nya. Nah, ini aku langsung masuk ke YouTube Studio ya teman-teman, karena sebelumnya aku pernah login. Kalau teman-teman belum login, pasti diminta untuk login tadi pas di searchingnya. Yang pertama-tama itu kita ambil ikon video nih yang di pojok. Nah, caranya itu kita mencari video mana yang mau diganti thumbnailnya. Semisal aku mengganti thumbnailnya yang ini ya, kita klik videonya. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, ini yang di ada tulisan upload thumbnail. Kita klik ini aja, upload thumbnail. Kita cari video gambar apa yang mau ditaruh di thumbnail YouTube kita. Kita cari, jelajahi gambarnya. Cari aja thumbnailnya mau dikasih apa. Saya coba menggunakan asal-asal aja dulu ya teman-teman. Taruh aja gambar ini dulu. Nah, itu sudah ganti thumbnail saya ya. Setelah itu kita langsung ke pojok kanan atas, ada tulisan simpan. Langsung simpan. Nah, sudah tersimpan ya teman-teman. Coba kita kembali ke beranda. Kita cari YouTube kita yang tadi yang diganti thumbnailnya. Nah, yang ini ya, yang nomor 2 dari bawah ini sudah terganti thumbnail YouTube-nya. Nah, kalau teman-teman pertama kali belum pernah mengganti thumbnail YouTube-nya, biasanya pas mau ganti thumbnail YouTube diminta verifikasi. Verifikasi menggunakan nomor telepon. Biasanya langsung diarahkan ke verifikasinya, nanti dapat kode di SMS. Teman-teman bisa langsung verifikasi. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengganti thumbnail YouTube tanpa menggunakan PC atau langsung menggunakan HP Android saja. Jadi gampang ya teman-teman. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman berkenan, tolong bantu subscribe channel aku. Jangan lupa like dan komen juga. Terima kasih teman-teman.